Brigade Al-Qassam kembali membagikan aksi jarak nol. Mereka meledakkan tank Merkava Israel menggunakan peluru dan rudal. Dalam video terbaru yang dirilis pada Jumat 26 Juli, salah satu pejuang mengendap-endap mencari titik buta tank Merkava, kemudian menembak dari dekat kendaraan tempur Zionis. Hanya dengan satu tembakan, tank beserta tentara IDF langsung meledak dahsyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.